8 warga Kabupaten Cianjur mengalami luka bakar di sekujur tubuh akibat ratusan balon gas meledak yang diterbangkan dari salah satu sekolah saat acara pengenalan sekolah di wilayah Bandung. Seperti inilah kondisi 8 warga Kampung Tunagan Desa Wangun Jaya Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur yang mengalami luka bakar dan kulitnya melepuh akibat ledakan ratusan balon gas. Kelima korban tersebut kini tengah berada di puskesmas desa untuk diperiksa. Kelima warga tersebut menjadi korban akibat ledakan ratusan balon gas yang diterbangkan salah satu sekolah di Bandung saat acara pengenalan sekolah pada Senin kemarin. Korban ledakan balon gas Ati mengungkapkan, sebelumnya ia sedang berkumpul dan melihat ratusan balon gas terbang mendekati pemukiman warga. Ratusan balon kemudian menjadi rebutan warga, dan saat dipegang ratusan balon kemudian meledak dan langsung melukai 8 warga lainnya. Ya, tiba-tiba meledak, nggak tahu kenapa gitu kejadiannya, kan saya lagi dok begini, lagi ngambil bros itu dipegangnya sama Pak Royani. Jadi posisi balonnya itu nyangkut atau gimana? Enggak nyangkut, langsung di depan gitu. Oh, jadi turun. Jadi turun depan, gitu. Depan. Bagusnya enggak kena itu kabel. Di rumah-rumah warga itu. Iya, di rumah warga, di halaman rumah gitu. Kalau orang kampung kan biasa kalau kumpul-kumpul lagi sama anak-anak. Sementara itu pihak sekolah SMA Karang Arum Cilengkrang Bandung menyatakan tidak menyangka ratusan balon gas yang diterbangkan dari sekolahnya yang berjarak ratusan kilometer saat pembukaan masa orientasi sekolah menjadi bencana bagi warga di Kabupaten Cianjur. Bentangannya berupa santunan ya Pak ya, ada yang ya nominalnya ya lumayan lah buat untuk ini, mudah-mudahan intinya sih kami sudah memberikan santunan. Pengobatan sudah kita cover, baik itu pra ataupun pasca, karena besar kecilnya itu kan relatif ya, tetapi kami sudah melakukan kesepakatan dan semuanya sudah sepakat untuk tidak melakukan tuntutan dalam bentuk apapun. Pihak sekolah Karang Arum menyatakan akan bertanggung jawab dan menanggung semua biaya para korban dan pihaknya berharap agar para korban tidak menuntut serta memperpanjang masalah ini. Heri Setiawan, Bandung TV.